Sebanyak 17 dari 40 rangkaian aksesori pedang pora yang mengelilingi Monumen Komodo di Kota Makassar kini raib, hilang entah siapa yang mencopotnya. Monumen yang dibangun di pelataran barat Anjungan Pantai Losari ini diresmikan oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali bersama Wali Kota Makassar Muhammad Randam Pumanto saat berlangsung latihan bersama Angkatan Laut Non-Perang Multilateral Naval Exercise Komodo MNEK ke-4 4 hingga 8 Juni 2023 di Kota Makassar. Monumen ini menjadi jejak, saksi sejarah, memuat prasasti tanda tangan wakil Angkatan Laut dari 36 negara peserta MNEK ke-4 tahun 2023 di Kota Makassar.